Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannatu ristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku di mana saja berada, pada dasarnya manusia di jagat ini, di seluruh dunia ini punya angan, punya harapan, punya cita-cita, punya impian yang sama, yaitu ingin hidup dalam kebahagiaan, bahkan ingin hidup dalam keindahan. Namun perjalanan setiap manusia di dunia ini, dan yang akan didapatkan selama hidup di dunia ini, tidak lepas dari takdir, ketentuan, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah tertulis dengan rapi jauh sebelum terciptanya langit dan bumi ini. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini. Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla ayyakhluqas samawati wal ard bi 50.000 sanah. Qala wa arsyuhu 'alal ma. Allah menetapkan takdir, ketentuan, hidup dan kehidupan makhluk di jagat ini di Lauhil Mahfudz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini. Sebelum terciptanya langit dan bumi ini, takdir kehidupan manusia, perjalanan manusia, bahkan seluruh makhluk di dunia ini sudah tertulis dan dengan rapi. Dan itu tidak akan pernah berubah dan tidak akan bisa dirubah oleh siapapun. Kemudian takdir secara umum itu oleh Allah ditetapkan secara individu pada setiap manusia ketika manusia ada dalam guo karbaning sang ibu, ketika ditiupkan ruh pada janin dalam kandungan seorang ibu, maka takdir individu itu oleh Allah mulai ditetapkan atas perintah Allah pada malaikat untuk menetapkan takdir itu. Inna ahadakum yujma'u fi babni ummihi arba'ina yawman thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik fayab'athullahu malakan fayu'maru bi arba'in fi rizqihi wa ajalihi wa syakiyun aw sa'idun. Kalau dalam hadis yang lain ada kalimat wa nufikha fihi ruh. Sesungguhnya kita semua, kalian semua, kita semuanya ini, proses kehidupan kita sebelum kita hidup di dunia ini ada di dalam guo karbaning sang ibu, kandungan ibu, 40 hari berupa segumpal darah, 40 hari berikutnya berupa segumpal daging, kemudian 40 hari berikutnya roh ditiupkan. Ketika itu Allah perintahkan kepada malaikat untuk mencatat 4 perkara. Empat takdir. Yang pertama adalah fi rizkihi, rezeki manusia itu. Wa ajali, dan ajalnya. Yang ketiga wa syakiyun, menjadi orang yang celaka. Au sa'idun, atau menjadi orang yang beruntung. Saudaraku, kita bersyukur kepada Allah bahwa kehidupan manusia yang sudah ditetapkan takdirnya, kita ditakdir Allah takdir yang baik. Yang pertama fi rizki, insya Allah rezeki kita rezeki yang baik. Karena sedikit apapun, sekecil apapun, kita bisa nerima ing pandum. Karena kita diberi iman oleh Allah. Sehingga yang menjadi standar kebahagiaan, keindahan hidup ini bukan jumlah harta. Bukan banyaknya harta. Tetapi sekecil apapun, jumlah berapapun yang Allah berikan kepada kita, kita bisa menerima takdirnya Allah. Maka dalam hadis yang lain, laisal ghina an kasratil arodi walakinnal ghina ghina nafsi. Yang dikatakan kaya itu bukan karena jumlahnya harta yang banyak, tapi walaisal ghina ghina nafsi. Kekayaan itu ada di dalam hati. Sekecil apapun harta yang Allah berikan kepada kita, tetapi kita bisa menerima takdir Allah. Kita bisa mensyukurinya.
maka menjadi kebahagiaan dan keindahan dalam hidup dan kehidupan kita. Kalau kita ditakdirkan Allah menjadi orang yang kaya, syukuri. Dengan kekayaan itu, kita bisa beramal jariah, kita bisa meningkatkan di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita ditakdirkan menjadi orang yang tidak kaya, dengan kata lain menjadi orang yang fakir, bersyukurlah. Dengan menjadi orang yang fakir, kita beruntung nanti di akhirat. Karena kita masuk ke dalam surga lebih dulu 500 tahun baru disusul oleh orang-orang yang kaya. Wajalihi. Dengan kita menjadi orang iman, kita tidak peduli. Kapanpun kita mati, berapapun umur yang dijatahkan oleh Allah kepada kita, kita tetap bersyukur kepada Allah. Yang terpenting mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan menetapi ibadah kepada Allah, dalam keadaan husnul khotimah. Nah, tinggal dua takdir ini, wasyakiyun aw sa'idun. Yang pertama, manusia ada ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang celaka, sehingga hidupnya penuh dengan kemaksiatan, hidupnya berkelibang dengan dosa, yang pada akhirnya nanti dimasukkan dalam neraka. Alhamdulillah, kita ditakdirkan oleh Allah menjadi golongan orang yang sa'idun, golongan orang yang beruntung. Apa buktinya? Allah mentakdirkan kita menjadi golongan orang yang sa'idun. Ista'malahu bi amali ahlil jannah. Kita ditakdirkan oleh Allah bisa beramal, bisa menetapi, bisa mengerjakan amalan-amalan ahli surga. Kita bisa beribadah kepada Allah. Dan alhamdulillah beribadah dengan benar, sesuai dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berusaha dengan doa, dengan khusnudzon billah, bahwa takdir yang baik ini akan senantiasa ditetapkan oleh Allah sampai ajal mati kita, sehingga di dunianya kita bisa merasakan keindahan hidup ini karena kita bisa menerima kenyataan hidup atas takdir Allah. Berapapun yang kita terima dari Allah bisa kita nikmati dengan senang hati, dengan gembira, tidak ada rasa protes kepada Allah, apalagi sampai menuntut kepada Allah yang ujungnya adalah kufur kepada Allah. Dan kita bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, mempertahankan kita menjadi golongan yang sa'idun, sehingga mulia hidup kita di akhirat nanti, yudkhilu jannat, kita akan bisa menikmati keindahan surga yang merupakan kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang selama-lamanya. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bersaudara di dunia dan nanti akan ketemu di surga. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jazakumul khairo telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.